Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Ayun Azin. Dan hari ini aku mau bikin tutorial hijab yang banyak banget yang request. Nah, untuk yang pertama, kalian harus memiliki inner ninja. Terus kalian harus punya jarum pentul yang gak ada pentulnya sama yang ada pentulnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian harus menyiapkan hijab pasmina. Ini bentuknya kayak rajut gitu, tapi dia ada glitter-glitternya gitu. Dan yang selanjutnya aku beli kayak permata tapi meteran. Dan yang terakhir adalah aksesoris kalung. Terserah kalian mau pakai kalung yang besar atau yang kalung yang kecil, atau mungkin kalian bisa beli yang satu set India untuk tutorial ini ya, satu set aksesoris India gitu. Nah, yang pertama-tama sebelum aku pakein inner, modelnya udah aku pakein kayak cepol rambut gitu. Terus aku masukin ke bagian mansetnya. Jadi inner ninjanya itu aku masukin ke mansetnya biar lebih rapi. Dan bagian lebar hijab pasminanya ini yang aku pakein ke bagian depan wajah. Jadi untuk membentuk wajahnya aku pakai yang bagian lebar pasminanya. Terus aku sematkan jarum pentulnya yang ada pentulnya ya tentunya, karena biar lebih rapet. Terus sisanya yang panjang itu aku bawa ke arah depan, dan lagi aku tarik atau aku tata, aku bawa ke arah atas. Jadi sambil kayak ditata-tata gitu aku rapiin, sambil aku nanti jarum lagi dengan menggunakan jarum pentul. Seperti ini hasil dari pinggir gitu. Jadi nanti habis ini bakalan sisanya aku puter lagi. Jadi kayak ibaratnya hijab ini tuh bisa ngebentuk wajah kita tuh jadi tirus, kalau misalkan kita tuh bisa naroknya. Jadi kayak ngepasin ke bagian mana yang harus ditutupin gitu. Jadi misalkan pipinya cabi, kita bisa agak bagian bawa ke depan gitu. Nah, bagian belakangnya juga aku kasih jarum, atau mungkin bisa kalian kasih peniti buat yang gak bisa pakai jarum biar lebih rapi dan biar lebih gak gampang lepas gitu ya hijabnya. Nah, ini cuman aku putar sekitar 2 kali aja, jadi kayak aku bentuk sanggul gitu biar supaya nanti tuh ngembangnya tuh bagus gitu loh. Jadi gak yang lebay banget, tapi efeknya di wajah itu nanti bakalan kelihatan tirus gitu. Nah, untuk permata meterannya ini aku kalau gak salah aku beli 60 cm, cuman aku juga lupa karena ini udah lama banget, sekitar 3 tahun yang lalu. Aku jarumin yang kanan sama yang kiri. Ini aku beli di Citra kalau di Malang ya. Tapi kalau di kota kalian, kalian bisa mungkin cari-cari sendiri, soalnya aku belinya di Malang. Nah, sisanya yang aksesorisnya ini aku bawa lagi ke depan, jadi biar kayak 2 layer. Soalnya jujur aja aku tuh dulu itu suka banget kayak kreasi-kreasi hijab yang bener-bener ribet gitu. Tapi sekarang aku lebih suka yang simple, cuman main di aksesoris-aksesoris gitu. Nah, yang step terakhir aku kasih ini kerudungnya. Memang sengaja aku agak aku kayak majuin gitu biar supaya terlihat lebih tirus lagi mukanya. Sebenarnya modelnya juga udah tirus sih, cuman biar lebih di foto tuh lebih bagus gitu loh. Terus aku kasih jarum lagi yang kanan sama yang kiri. Nah, kayak gitu hasilnya. Jadi meskipun hijabnya ini terlihat simple, tapi menurut aku bisa ngerubah bentuk wajah yang mungkin sedikit agak cabi jadi kelihatan lebih tirus, lebih panjang gitu ya. Dan gak lebay juga sih, jadi gak berat, gak gerah, tapi bagus gitu. Nah, untuk sentuhan terakhirnya aku pakein kalung aksesoris. Ini aku pilih yang agak besar supaya bisa nutupin bagian leher yang kosong itu. Jadi biar baju sama mansetnya gak terlalu kelihatan yang bagian lehernya itu. Nah, seperti ini deh hasilnya. Dan ini aku kolaborasi sama murid aku, si Namira. Dia ambil 8 kali pertemuan, dan ini hasil makeupnya Namira sama aku. Terus hasil kolaborasi tutorial hijabnya aku juga ngajarin murid aku yang kursus 8 kali pertemuan. Nah, buat teman-teman,
semuanya yang suka sama video seperti ini, kalian bisa like dan subscribe di bawah, karena insya Allah aku bakalan sering bikin tutorial hijab sama tutorial makeup. Cuman emang ini aku 2 minggu udah gak upload karena emang lagi sibuk banget, jadi ya harap maklum. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang dari luar kota maupun luar pulau terus ingin kursus di sini, kalian bisa banget tanya-tanya, hubungin admin aku di line @ayunmua. Mohon maaf kalau aku nggak ada WhatsApp karena aku cuma pakai line. Dan buat teman-teman semua yang kepengen kursus makeup dari nol, dari basic, dari apa namanya, pemula banget, bisa banget kursus di aku, karena aku bakalan ajarin semuanya step by step. Ada yang 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, 8 kali pertemuan, tergantung kalian maunya berapa kali gitu. Nah, ini dia hasil makeup dan hijab murid aku, dan aku, I'll see you on my next video. Bye bye.